dengan Habib Rizik Syihab kemarin. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo mengatakan, sehari setelah terpilih, saya akan jemput Habib Rizik pakai pesawat pribadi. Di hadapan ribuan santri pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Capres RI 02, Prabowo Subianto berjanji untuk menjemput Habib Rizik Sihab menggunakan pesawat pribadi. Namun hal itu bisa dilakukannya jika dirinya sudah terpilih menjadi presiden. Begitu saya menang, saya akan kembali ke Habib Rizik Sihab kemarin. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Ujar Prabowo Selasa 26 Februari. Tidak hanya Habib Rizik Sihab, Prabowo juga akan membebaskan para Habib, emak-emak dan ustazah yang menurutnya dikriminalisasi dan dipersekusi. Menurutnya mereka tidak bersalah dan tidak layak dihukum. Ini janji saya kalau saya terpilih, ungkapnya. Kehadiran Prabowo di Pamekasan disambut dan diwarnai aksi ibu-ibu yang membentangkan spanduk dukungan kepada Jokowi Ma'ruf di depan gedung SMAN 3 Pamekasan, tempat Prabowo mendaratkan pesawat pribadinya. Namun, aksi tersebut bubar untuk menghindari keributan. Di sepanjang Jalan Desa Larangan, Badung, Kecamatan Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, iring-iringan rombongan Prabowo juga disambut poster-poster Jokowi Ma'ruf oleh warga di pinggir jalan. Namun, aksi itu tidak sampai menimbulkan keributan.